Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Nurul Hidayatullah dengan NIM 21142046. Baik, jadi di sini kita membahas mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, selanjutnya. Nah, gerak pada tumbuhan ini merupakan organisme yang pasif karena tidak berpindah tempat seperti halnya hewan dan manusia. Namun, sebenarnya tumbuhan merupakan organisme yang kompleks dan dinamis, tumbuh dapat berubah, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, bereaksi terhadap rangsang dan melakukan gerak. Kemudian, gerak ini biasanya disebut juga dengan gerak tumbuh. Nah, dengan demikian, langkah tingkah tumbuhan pada dasarnya berbeda dengan tingkah laku hewan. Nah, tumbuhan sekalipun melakukan gerak, namun ia tetap berada di tempat tumbuhnya. Nah, selanjutnya, di sini kita masuk pada macam-macam pada tumbuhan. Nah, yang pertama, gerak endomon. Nah, gerak endomon ini merupakan gerak yang belum atau tidak diketahui sebabnya. Nah, oleh karena itu, ada yang menduga kalau tumbuhan itu sendiri yang menggerakkannya, misalnya pada aliran plasma sel. Nah, yang kedua, gerak etinom atau esionom. Nah, reaksi gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Selanjutnya, kita masuk pada macam-macam gerak etinom. Nah, yang pertama, gerak teropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, contoh gerak akar. Nah, contoh gerak akar menuju air dan gerak pembelitnya ujung batang atau salur pada jenis tumbuhan bersulur. Atau teropisme dibedakan menjadi, nah, di sini ada empat teropisme. Yang pertama, teropisme. Nah, apabila tumbuhan menuju ke arah cahaya atau heteropisme positif. Nah, apabila tumbuhan ini menjauhi arah cahaya, maka teporopisme negatif. Nah, selanjutnya hidrotopisme. Nah, gerak akar menuju tempat yang basah berair, contoh kaktus. Nah, kita masuk pada geotropisme. Nah, geotropisme ini adalah gerakan tumbuhan karena pengaruh gravitasi. Dan yang terakhir, tikmotropisme. Nah, gerak yang disebabkan adanya sentuhan benda yang lebih keras umumnya terjadi pada anggur dan melon. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam gerak etinom. Nah, gerak etinom ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti kita lihat pada gambar. Di sini ada fototropisme, kemudian geotropisme, kemudian hidrotropisme, kemudian kemotropisme dan tigotropisme. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam gerak etionom. Nah, gerak nasti gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, gerak nasti disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun. Gerak nasti ini dapat kita bedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fotonasti. Nah, gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Kemudian, niktinasti. Nah, gerak niktinasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Contoh daun tumbuhan turi akan menutup pada waktu malam. Kemudian, tigmonasti. Nah, tigmonasti gerak nasti karena adanya pengaruh rangsangan berupa sentuhan. Contoh gerak menutupnya daun putri malu apabila disentuh. Nah, kemudian termonasti. Nah, termonasti disebabkan oleh rangsangan suhu, contoh pada bunga tulip. Kemudian haptonasti yaitu terjadi pada tumbuhan sektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Nah, bisa kita lihat sendiri pada gerak nasti yaitu terlihat seperti pada gambar. Ada fotonasti, niktinasi, kemudian tiknonasti, termonasti, hiptonasti, dan nasti kompleks. Nah, selanjutnya, macam-macam gerak etionom.
Nah, gerak taksis. Nah, gerak taksis merupakan seluruh bagian tubuh berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Nah, gerak taksis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kemotaksis. Nah, kemotaksis taksis merupakan gerak tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia. Kemudian fotonaksis. Nah, fotonaksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Kemudian kita masuk pada gerak endonom. Nah, gerak endonom di sini yang pertama ada nutasi, di mana nutasi merupakan gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Nah, yang kedua gerak higroskopis, di mana gerak higroskopis merupakan bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Nah, akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya pecahnya kulit buah pelong atau pelongan, lamioro, kembang merak, kacang buncis, dan kacang kedelai. Nah, selanjutnya kita masuk ke... Nah, di sini bisa kita lihat sendiri pada gambar, ada gambar yang pertama di sini, gambar nutasi. Bisa kita lihat sendiri pada gambar. Kemudian gambar kedua yaitu gambar higroskopis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.